Listeners, kalau kita ngomongin tentang liburan yang ada di Balikpapan, pasti nggak jauh-jauh nih dari pantai. Dan tahu nggak Tribuners, kalau di Balikpapan ini ada yang namanya Pantai Cemara. Penasaran kan? Pantai tapi cemara. Dan kenapa namanya cemara ya? Ya makanya Ami juga di sini pengen banget ngetahuin tentang Pantai Cemara ini. Yuk langsung aja yuk kita tahu apa sih Pantai Cemara itu. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ludiansah. Kami sebagai RT 11 dan sebagai ketua Pongdaris Pantai Cemara. Awalnya ini historis pantai ini adalah kami korban dari kebakaran pada tahun 79. Dipindahkan oleh pemerintah Kota Balikpapan tahun 1981. Dan pantai ini adalah dulunya tempatan-tempatan perahu. Kami tidak akan pindah kalau kami tidak diberi tempatan perahu, karena orang tua kami kan semua nelayan dulu. Seiring waktu berjalan, lama-kelamaan pantai ini jadi daratan. Pada tahun 2010, ada namanya pilot project CGA, yang mana pada waktu itu wali kotanya Pak Indat, jadikanlah tempat di sini pilot project PGA, dan ada penanaman 1 juta pohon oleh Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono. Nah itulah Pak, pantainya itu adalah cemara-cemara itulah yang sekarang ini yang kita nikmati sejuknya. Nah, pada tanggal 1 Januari kami di SK-kan oleh pariwisata menjadi Pongdaris Pantai Cemara. Sebelum jadi Pantai Cemara ini, destinasi, kami berproses sudah 3 tahun. Dulunya pantai ini tempat pembuangan sampah, tempat orang warga membuang sampah, pokoknya kumuh lah. Jadi kami pelan-pelan, saya jadi RT 2019, kami kelola lah ini pantai ini, bagaimana pantai ini bisa menjadi income-nya masyarakat. Nah, jadi ada 3 program yang kami jalankan di pantai ini, yaitu yang pertama lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lingkungan bagaimana kita menata pantai ini agar tidak terjadi abrasi. Terus ekonomi, warga berjualan. Dan untuk sosial, kami ada bantuan sosial buat masyarakat. Ada Jumat Berkah, warga sakit kita santunin, kita beri. Progresnya kedepannya nih kita bangun fasilitas-fasilitas penunjang seperti gazebo, mungkin kita ada penambahan-penambahan MCK, karena sementara MCK ini masih 4 pintu. Jadi begitu pengunjung banyak, kewalahan kita melayani. Tapi sebagian ada lari ke masjid juga. Nah, kalau untuk program jangka panjangnya ya kami akan melanjutkan ke ini, ke wisata bahari. Untuk memperkuat wisata pantai, kami akan bangun lagi wisata bahari ke depannya. Di sini daya tariknya ada cemara sama nyur, karena itulah penarik, jadi sejuk. Jadi makanya tagline-nya sejuk sepanjang hari. Baru akses jalannya juga masuk ke sini, beberapa menit dari jalan tol sudah bisa menikmati pantai, bisa menikmati embusan gelombang, tiupan angin. Kalau masalah kebersihan itu, kami jaga itu setiap hari kami bersihkan. Setiap ada pengunjung selesai, bersihkan sampahnya. Jam operasionalnya ya pagi sampai sore, kalau ada yang ingin bersantai sampai malam. Nah, kami kasih batas jam 10, sudah tidak berkegiatan lagi. Fasilitas yang bisa disewa ya kayak panggung. Ini kita baru buat gazebo. Terus ban-ban sama tikar-tikar. Itu aja sementara fasilitasnya yang ada.
Jadi Tribuners, di Pantai Cemara ini berlokasi di Jalan Lumba-Lumba RT 11 Kelurahan Manggar Baru. Lah di sini tuh tempatnya Tribuners uniknya, harga tiketnya itu hanya dihitung dari transportasi aja loh Tribuners. Murah kan, dibanderol dengan harga per transportasinya itu Rp20.000 untuk mobil dan Rp10.000 untuk motor. Astaga Tribuners, kapan lagi kita bisa menikmati keindahan pantai dengan harga semurah itu ya Tribuners ya. Dan di sini fasilitasnya ada banyak loh Tribuners, kita bisa nyewa terpal. Kalau misalkan pengen bareng sama teman-teman atau keluarga bisa nyewa terpal, terus habis itu bisa bakar-bakar dengan teman-teman. Dan di sini juga banyak makanan-makanan, dan di situ juga ada mainan kalau misalkan ada pengen mainan motor-motoran seperti itu Tribuners. Pokoknya banyak banget, dan kalau pengen berenang juga di sebelah sana juga ada pantai lah ya pastinya. Dan tentu aja ya Tribuners, nggak lupa di sini ada WC yang lengkap juga. Jadi di sini biar supaya bisa aman lah ya untuk para pengunjung juga. Nah Tribuners, Ami ini pengen keliling-keliling lagi nih karena tempatnya itu bagus dan adem banget. Makanya Ami pengen keliling-keliling, pengen menjelajahi tempat ini. Yuk ikut Ami yuk, ayo! Saya Blumu Tolib. Nama saya Ibu Mariati. Dari Samarinda. Saya datang dari Balikpapan. Ya, terus banyak pohon-pohon rindang ya. Ya, jadi artinya kita tidak terlalu panas lah. Ya. Bagi saya pantai ini bagus, bagus sekali. Ya, termasuk pantainya juga kelihatan ini bersih. Apa ya, bersih dan paling enggak masuknya murah. Ya, jadi cocok untuk kita keluarga besar. Mudah-mudahan selanjutnya ditambah anunya lagi, ya, meningkat lagi. Gimana Tribuners, setelah ngeliat Ami jalan-jalan menikmati keindahan Pantai Cemara ini, gimana menurut kalian? Asik kan? Dan adem banget kan? Banyak juga fasilitas di sini. Dan setelah Ami ngobrol-ngobrol nih dengan pihak pengelolanya, ternyata pantai ini dulunya itu adalah tempat sampah loh Tribuners. Menarik ya, unik diubah menjadi tempat destinasi wisata yang indah dan bagus banget seperti ini. Dan juga tempatnya bersih, aman, nyaman juga, dan untuk berenang juga aman karena di sini juga disediakan para pelindungnya juga ya, dan pengamanan yang ketat juga. Oke Tribuners, kan terima kasih juga udah nontonin Ami sini, dan di sini adalah tempat yang indah. Kalau kalian pengen kesini, ajak teman-teman kalian kesini, alamatnya ada di bawah. Kita ketemu lagi di Pesona Borneo berikutnya. Oke, see you, bye-bye.